Hai, selamat datang ke E-Studio YT dan ini adalah siri Mari Lukis Episod 2. Kali ini kita akan melukis karakter Fizi, Ehsan dan Mail dari animasi Upin dan Ipin dalam masa 6 minit. Jadi sebelum itu, aku hendak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Diharapkan korang semua selamat dari perjalanan pergi dan pulang ke tempat destinasi. Kalau korang berminat untuk menonton episod pertama Mari Lukis, korang boleh tekan link video di bawah di mana aku melukis karakter Upin dan Ipin. Aku masih ingat menonton seri animasi Upin dan Ipin waktu bulan Ramadan suatu ketika dahulu. Antara karakter pertama yang diperkenalkan dalam seri animasi tersebut adalah Upin dan Ipin dan juga Fizi, Ehsan dan Mail. Bagi penonton setia Upin dan Ipin ini, kita semua dah tahu tentang perangai dan tingkah laku semua karakter-karakter ini seperti Upin, Ipin, Ehsan, Mail dan Fizi. Bagi aku, karakter kegemaran aku adalah Mail. Kerana Mail, dia berperangai matang dan bagi aku dia agak cool. Sebab tu aku sukakan karakter Mail. Sekarang kita sedang melakar karakter Fizi, Ehsan dan Mail, di mana kita melakar bentuk muka, badan dan juga pakaian mereka. Kemudian, kita akan meletakkan dakwat atau inking kepada lakaran pensel kita untuk menjadikan garisan kita nampak cantik dan menarik. Ketika inking juga, kita akan mula melukis secara terperinci raut wajah mereka dan juga kedutan baju serta apa-apa aksesori yang terdapat pada karakter tersebut seperti selipar dan juga cermin mata seperti yang ada pada Ehsan. Sekarang kita akan meletakkan shading di mana aku menggunakan pelbagai warna dan kemudian meratakannya untuk menghasilkan bentuk 3D lukisan karakter kita. Selepas itu, kita akan meletakkan warna asas yang kemudiannya akan digabungkan dengan shading itu seterusnya menghasilkan lukisan karakter kita yang telah siap.
Setelah selesai mewarna karakter kita, aku mencuba untuk melukis latar belakang pantai sebagai backdrop bagi karakter-karakter ini. Di sini juga aku akan meletakkan beberapa pengubahsuaian seperti meletakkan highlight dan juga bayang untuk menjadikan lukisan kita nampak realistik. Selesai sudah lukisan fizik Ehsan dan Mail kita. Untuk pengetahuan korang, aku juga ada post lukisan ini serta lukisan lain di Instagram aku, iaitu istudioyt, sama dengan nama YouTube channel aku, dan juga Twitter kalau korang nak tengok aku punya status atau update. Jadi, kalau korang suka episod ini, like video ini. Dan jika korang berminat untuk melihat lagi banyak video macam ini di channel aku, korang boleh subscribe atau langgan YouTube channel aku. Korang juga boleh komen di bawah untuk memberi cadangan karakter apa yang aku boleh lukis untuk siri Mari Lukis yang akan datang. Terima kasih sebab menonton video ini. Harap kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!